ada yang masih kelihatan tangannya, tiba-tiba mengangkat dari kain yang dia dapat, dia kuntis sebagian korden yang ada di rumah. Samian. Jadi para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang begitu taat dan patuh kepada perintah Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkat banyak beban-beban berat dari syariat ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkat banyak sekali beban-beban syariat dalam agama kita ini, yang kalau dibandingkan dengan syariat umat-umat terdahulu begitu berat. Begitu berat. Ya. Itu berat. Puasa mereka dahulu. Ya. Salah satu perbandingannya. Ya. Umat-umat terdahulu puasanya itu mereka tidak ada anjuran makan sahur. Fasdu bainana siyamina wa bainahum kitab akalat sahur. Perbedaan puasa kita, kata Rasulullah SAW, dengan puasanya umat-umat terdahulu, akalat sahur. Ada makan sahur. Umat-umat terdahulu tidak ada makan sahurnya. Umat-umat terdahulu tidak ada makan sahur. Ya, kalau mereka dulu apa namanya, perintah sholatnya itu harus di rumah ibadahnya. Kita bisa di sholat di mana saja. Uti itu khamsan, kata Rasulullah, aku diberikan lima hal yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Di antaranya adalah wajib ila qiyam ardu masjidan wa tahura. Aku diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat tayamum. Tayamum.